Welcome to my channel, The Ija Cross ya. Malam Hans, kita akan buat tali ini ya, tali tas seperti ini. Nih, tali tas ini berguna kalau kita nggak punya rantai, kita bikin aja tali tas ini. Untuk benangnya bagian ujung ini kita sisain agak panjang karena benang ini nanti fungsinya untuk masukin ke tasnya ya, untuk sambungin ke tasnya. Langsung aja kita buat slip knot, lalu kita buat 2 chain. Seperti membuat double crochet ya, kita ambil ini benangnya, masuk di chain yang pertama, tarik, masuk 2 benang, lalu masuk lagi 2 benang, nariknya agak longgar aja ya, jadi nggak terlalu kenceng, nanti bengkok-bengkok keriting. Nah, masuk ke 2 ini, 2 benang ini kayak buat single crochet, tarik, masuk ke 2 benangnya, lalu setelah ini kita putar, kita balik. Nah, ini kita ketemu lagi di 2 benang ini, masuk di sini, kita buat kayak single crochet, tarik agak longgar, masuk 2 benangnya, balik lagi, buat yang sama, masuk lagi di benang ini, masuk, tarik 2, tarik lagi, masuk 2, balik, ketemu lagi di 2 benang ini, masuk 2 benang ini, tarik 2 benangnya, masuk 2 benang, balik lagi, masuk lagi di sini, tarik 2 benangnya, masuk lagi ke 2 benangnya. Terus buat begitu sampai sekiranya panjangnya Mam suka ya, panjangnya mau berapa sentimeter, dibuat aja terus seperti ini. Nanti untuk ujungnya sisain lagi benangnya buat nanti masukin ke bagian tasnya.